Halo, assalamualaikum. Kita lagi nungguin Mbak Irma nih. Mbak Irma lagi kumpul sama para Polri. Halo Mbak Irma, udah aku. Mana mana dia Mbak Irmanya? Udah aku undang, Mbak. Halo. 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 Nih CK, kita live. Halo CK, makasih banyak, makasih banyak. Mas Putra, makasih banyak. Ngerepotin terus. Makasih banyak, Mas. Banyak bantuannya ya. Iya, saya juga makasih banyak tuh, Mbak. Tuh, udah kami serahin. Tuh, makasih banyak, Mbak. Mbak Nadine. Tuh, logistiknya udah kita serahin semua. Ini ada Pomi, air mineral, terus ini beberapa sovel, tisu basah, terus ini masker ya Mbak, masker. Oh, maskernya dapat ya, alhamdulillah. Sudah dapat 100 piece, terus ini handuk tangan air juga, mata. Hand towel, tisu basahnya udah. Dari ini enggak. Semua, terus ini bahkan ditambahin lagi sama teman-teman PPD apa? Nih ada Yusu isotonik Mbak. Oh, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat PPD. Iya, banyak banget nih. Ternyata tolak angin juga nih, Mbak. Tuh. Tolak angin, takut kalau pada masuk angin. Iya, terus-terus ya. Perwakilan PPD ternyata. Salam kenal ya. Makasih banyak ya, Mbak. Nah, ternyata ya, teman-teman dari PPD, makasih banyak, Mbak. Cinina tuh PPD juga. Lah PPD. PPD juga. Makasih banyak, Mbak. Itu. Halo, CK. Mas Putra, makasih banyak ya, Mas. Putra. Oke, nih silakan ngobrol. Halo, Mbak Vera. Terima kasih ya, Mbak, bantuannya. Selamat siang, Mas. Ini makasih banyak loh, Mas. Mbak Vera, aku ngefan banget sama Mbak Vera loh. Kapan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng nih? Cuma bisa lihat Instagram sama ini baru kali tatap muka nih. Baru ngobrol langsung, seneng banget dah pokoknya. Terima kasih buat bantuannya, pokoknya sukses terus buat Mbak Vera dan tim. Nanti dijemput barakuda. Nah, udah saya jemput pakai barakuda di belakang Mbak Vera, mungkin nggak kelihatan. Nanti kita ke sana, kita naik barakuda bareng. Makasih banget dah pokoknya. Nih, sama. Aduh, Mas, makasih banget tuh, Mas, udah sehat terus ya, Mas ya. Ya, Mbak, makasih banyak sehat nih, Mbak. Terus ya, Mas, jagain Indonesia. Sama makasih, Mbak, doanya. Makasih udah bantuin perjuangan kita gitu kan di medsos. Pokoknya bebas aja. Mbak, ini juga ngapain nih sama Vera nih? Halo, Mas. Senang, dari tadi malu-malu, Mbak. Mbak Vera sehat-sehat di sana ya, cepat kembali ke Indonesia. Kita jangan, jangan ngomong dulu. Ya udah Mbak Vera, pokoknya sukses terus, sehat selalu dah pokoknya. Aduh, seneng banget nih. Untung ada Mbak Irma dan tim nih. Iya, Mbak Irma tuh sama CK terus-terusan loh, Mas, bantuin aku terus nih kalau ada apa-apa. Demi NKRI, Mbak. Harga mati. Harga mati. Iya. Rusuh-rusuh kita tendang keluar dari Indonesia kalau bisa. Minggato dari Indonesia yang rusuh-rusuh. Minggato. Minggato. Nanti kita jalan ya ke Barakuda ya, Mbak. Nanti lihat ya. Oh, keren. Iya, ya. Ayo lihat videonya aja, aku senang udah. Kita lihat ke sana yuk, lihat Barakuda. Sangat aneh, Mbak. Ini sambil jalan soalnya sinyalnya timbul tenggelam. Panas sih, Mbak. Nanti itu barakudanya nggak bisa ternyata masuk parkiran, jadi nunggu di pinggir jalan. Oh, masih jauh lagi ya ternyata ya? Iya, bukan jauh. Karena mereka kan memang bagus, ada bagusnya. Mereka bawa kendaraan kan ke sini, jadi bawa logistik segini banyak memang nggak sulit. Tapi ternyata karena barakuda saking gedenya nggak bisa ngelewatin gate parkir tuh, gate parkir itu nggak bisa. Mentok, jadi suruh berhenti di pinggir jalan. Nah kita nggak mungkin
keluar dari parkiran juga karena kita 4 mobil, Mbak, total yang bawa logistik ini. Nyebar-nyebar nih barakudanya, Mbak. Mereka masukin ke dalam mobil. Ini mobil besi semua, Mbak, nih. Aduh, mantap. Semuanya sibuk bawa logistik. Keren. Ya, ini akan tuh CEK aja sampai turun tangan, CEK. Ya, kemana sih? Udah hebat, benar-benar keren ini semuanya jadi satu. Tuh. Makasih banget. Dari dalam lah tuh. Oh, alhamdulillah bawa barakuda jadi muat ya. Ini muat, Mas. Muat ya. Tuh. Gede banget ya di dalam ya ternyata ya. Kapan Mbak Vera mau naik itu tuh? Mau banget. Mbak Vera pulang ke Indonesia, aku ajak jalan-jalan naik barakuda pokoknya. Siap. Asia. Siapa sih namanya? Danis. Mas Danis di mana kesatuannya? Aku di Makobrimob Kelapa 2 Depok. Oh, Depok. Wah, Depok. Keren. Aku paling seneng ngikutin Depok, bener. Tim Jaguarnya keren. Semuanya Brimobnya keren. Kalau Depok ya? Makobrimob keren. Mbak Vera ke Indonesia, aku janji aku ajak muter-muter Depok naik barakuda. Iya. Mantap. Asia. Kamu mau ngapain? Si Eka minta ikut. Siap. Asik. Foto dulu. Ini lagi sibuk. Ayo. Mantap. Nih, kita lagi mau difoto dulu. Pas sambil ngangkutin. Oke, mau matching dulu. Belum semuanya lengkap itu. Bang Maldi mana? Thank you. Siapa? Mas Maldinya mana? Mas siapa, Mbak? Mas Maldi. Ini Mas Maldi, lagi ngangkutin, Mbak. Banyak banget ini logistiknya tuh, Mas Maldi tuh. Banyak banget, Mbak, kita, Mbak. Sedangkan mereka cuma bisa berempat yang jemput kita, jemput logistik. Makanya satu orang nunggu di logistiknya mobil. Logistiknya luar biasa banyaknya. Nah, satu orang nunggu di mobil, yang tiga yang bisa ngangkut-angkut. Keren, asik. Ya Allah, seneng banget gue. Makasih banyak. Baru kali ini loh, Mbak, aku lihat CEK angkut-angkut. Enggak, enak aja. Sampai turun tangan. Makasih banget loh, Mbak. Iya, dari kampus Erlangga juga, Mbak, bareng sama Mbak Irma. Kita dapat kesempatan untuk begini. Terima kasih banget. CEK bener-bener deh sama Cinina nih, total. Makasih banget, aku yang makasih banget loh. Iya. Itu dari Jawa ada yang ngeliatin, Mbak. Apa tuh? Pakai seragam. Tono. Kampret. Oreng. Bukan. Oh. Bukan. Cerita aja. Iya, makasih. Dia ngeliatin aja bertiga. Dia cuma nenteng kresek. Ini bawa terdus banyak banget. Mbak Vera, aku ditanyain, boleh nggak naik barakuda? Aku jawab, boleh lah. Orang belinya kan pakai duit masyarakat. Ada sih, mumpung boleh. Numpang naik, sebentar foto. Nih Mbak Vera, kalau mau lihat dalamnya barakuda kayak gini nih. Kayak mana sih dalamnya? Oh, logistik semua, Mbak. Mantap. Nih, depannya kayak begini. Gede banget ya. Gede banget. Ini hasil duit rakyat nih. Jadi kalau ada yang nyebar berita hoax kita bermusuhan sama rakyat, jangan dipercaya. Soalnya ya, apa? Kita kan bergantung sama rakyat. Nggak bisa. Iyalah, aduh, masyarakat terus yang dijadiin korban, diadu domba, aku yang nggak senengnya tuh di situ. Diadu domba sama kita, gitu. Yang sabar ya, Mas, ya. Aku angkat-angkat barang dulu ya, Mbak. Iya, Mas. Masih banyak soalnya. Disuruh kerja. Kerja. Kata Pak Jokowi. Kerja.
Nih Mas Maldi, Mbak Vera mau ngomong. Ya Mbak. Halo Mas. Gimana? Makasih cukup banyak, gak? Cukup gak? Enggak. Udah Mbak, makasih lebih dari cukup ini Mbak. Banyak banget rupanya. Alhamdulillah tuh banyak yang ikut mau bantuin. Ada dari rombongan CEK, ada rombongan dari itu tempat rombongannya Mbak Irma juga ikut gabung BPP. Alhamdulillah. Ya, bukan gimana Mbak, udah ngerasa udah nerima, nggak perlu dikasih juga sebenarnya gitu kan. Nah, yang penting cukup sehat terus kami, ya Mas. Doain aja kami bisa menjaga keutuhan NKRI gitu kan. Selesai cepat perselisihan ini, aman negara kita, mudah-mudahan seterusnya begitu ya Mbak. Mudah-mudahan ya cepat selesai ya. Sadar saudara-saudara kita yang selama ini berselisih cuman karena beda pandangan politik. Doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kau nggak aku beliin? Iya Mas. Saya ini aja udah lebih nih. Mana cukup? Nih lo Mbak Vera. Mau ditambahin lagi sama CEK nggak mau? Iya, kemarin aja Mbak aku mau ngasih itu maksa-maksa loh Mbak, nawarinnya itu maksa-maksa. Iya, ini tadi juga gitu. Mbak Vera dari kemarin tuh maksa-maksa mau ngirim, katanya gitu. Aku udah nggak mau, jangan, nggak enak kalau ada ini apa maksudnya omongan di luar sana. Mbak Veranya maksa terus akhirnya ya udah kita oke. Nggak tahu ya banyak banget Mbak, dia sampai segini banyak. Iya Mbak, aku tuh ngerayunya susah banget loh. Mas, kita ini kita cuma mau bantu sedikit aja, aku bilang kayak gitu. Buat rame-rame, buat sahur, sama buat buka, aku bilang kayak gitu. Pada nggak mau terus-terusan, Mbak. Iya, ini terus aku ledekin kan. Halo, pada nggak mandi kan? Aku bawain tisu basah sama handuk ya, aku bilang gitu. Iya, Iya, seneng banget nih. Karena ternyata gitu ya, di dalam situ tuh banyak peleton-peletonnya ya. Iya. Jadi nanti sama peleton mana. Nah ini satu peletonnya mereka 100 orang. 100 orang, beda kompi. Iya, nah, nanti geser lagi sama yang lain lagi. Oke deh, ini udah mau pada ini jumpa fans. Lagi fotoan di depan Barakuda semuanya. Foto rame-rame ya di situ. Depan Barakuda, keren. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Aku balik dulu ya, soalnya hari ini aku ngepam nih. Aku bela-belain kabur buat ngambil logistik dari Mbak Vera. Makasih. Makasih banyak Mas. Maaf udah diganggu waktunya, waktu tugasnya. Oke Mbak, ini udah ya. Udah dulu ya. Dadah. Sehat terus ya. Bye. Alhamdulillah ya. Kemarin itu aku tuh mau kirim tuh dari kemarin. Udah ngerayunya tuh udah berapa kali baru jebol. Mas, aku mau kirim, pada nggak mau, nggak usah Mbak, kirim aja ke yang lebih membutuhkan gitu kan. Lagi Mas mau kirim, tetap ditolak, susah banget gitu loh. Kita cuma mau kasih support aja sih, nggak bisa ngasih banyak lebih atau gimana gitu kan. Alhamdulillah ya, doain semua aparat Polri maupun TNI yang bertugas sehat terus, biar bisa menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan Indonesia cepat damai lagi seperti semula. Udahlah yang udah-udah gitu kan. Di stop gitu kan. Kasihan masyarakat terus yang diadu domba. Mbak Irma, makasih banyak. CK, makasih banyak. Yang lain juga yang ikutan urunan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya. Akhirnya nanti insya Allah kalau misalnya ada ketemu lagi sama kompi yang lain lagi, kalau masih tetap berlanjut ada ke depan lagi, insya Allah aku mau cari
rombongannya Bang Jack belum ketemu. Susah banget dihubunginnya, lagi pada sibuk. Iya, beritanya udah masuk luar negeri. Di sini aja pagi, siang, sore lomba diberitain. Diberitainnya itu di... Kalau